Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ghost Walk Tour. Berdengar ya Ghost Walk Tour. Benar ini edisi spesial ulang tahun jurnalis saya yang keempat. Pokoknya konsepnya beda banget. Kita jalan kaki, nggak pakai mobil, nggak ramean, tapi kita cuma berdua ya, Mas ya. Gimana Mas? Saya percayakan padamu. Ini bajunya udah mengundang hantu ya. Semoga ada hantu-hantu yang mengerubungi Mas Redo ya. Jangan dong. Iya dong. Tapi nanti pulang aman ya. Insya Allah. Kita minta tolong aja. Bang Jeff. Ya, on call ya. On call harus ready ya. Siap ready lah ya. Bismillah lah. Kita nggak tahu nih tempatnya ada apa, ada cerita apa. Tapi kita ya baru pertama kesini. Go show aja. Go show. Apa yang kita lihat. Betul. Gimana Pak RT? Jadi... Hah? Oh, Pak RT ikut juga? Enggak. Oh, enggak. Saya mau cuman ngasih ini aja. Mau dilihat sebelumnya? Ini, ya, kayak vlogger-vlogger gitu ya ceritanya. Katanya nggak jadi pakai gini. Jangan banyak ngomong. Tolong buka kacamatanya dulu. Mampus! Bisa saya jadi pakai. Saya nggak sendirian. Silahkan jempolnya dikeluarkan. Ya Allah, semoga Mas Rado lihat. Kuntilanak-kuntilanak lah, atau apalah. Simpel-simpel aja. Cara pakainya disilangkan tangan. Wah, kena baju nih. Wah, kena juga tuh. Kita oles lagi ya. Disilangkan terus. Silang tangannya silang. Ini pakai di habis. Sampai habis. Harus belajar blocking kamera yang benar ya. Oh, ini buat ini nanti buat enggak usah di apa? Iya, sulam mas. Alis, Mas. Bisa nyepir baju dong. Nah, ya. Terima kasih. Punyum. Mandatnya sudah dilakukan, silahkan dimulai aja. Pengalian lu mending kok. Kita berdoa dulu. Amin. Oke. Kita lagi di mana nih kok? Ini tuh sebenarnya nggak jauh dari kota Bandung ya, mah ke atas dikit lah. Ke atas sedikit sih. Nggak tahu nih yang yang nyari tempatnya Pak RT pasti random banget. Nemu kita aja yang beginian ya. Dikabarin baru tadi sore ya, Mas? Iya, betul. Sebenarnya sejauh ini gimana kok? Sejauh ini tadi OTW ke sini udah disambut dengan canda tawa teteh-teteh. Apalagi di sebelah kiri ada air, Mas. Oh iya. Ya, kedengeran nih suara aliran air. Dinginnya udah kerasa padahal belum jauh dari kota Bandung sih sebenarnya. Di kanan kiri pohon, di kanan. Dengar enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi dari sebelah kiri kok. Kita jalannya menyekir kiri pisan ini. Kayaknya gimana? Kiri aja atau di tengah? Kiri aja. Kiri aja. Dinginnya beda, eh. Orang mulai pusing, Mas. Reng. Ada, aku juga udah mulai kerasa ini. Kita makin dalam jalan. Masa saya harus mediasi? Mana ya? Kok ada mobil sih? Kenapa kita? Ya, tas Mas lihat. Kalau nggak tahu kamera bisa lihat nggak? Aku lihat putih di sela-sela. Di sela-sela. Tapi sekarang udah nggak, bro? Iya tadi doang pas. Sekarang udah nggak ada nih di daerah sini nih. Berarti bener ya yang kurang lihat? Bareng Mas berarti. Ketawa tuh. Coba disorot kok. Langsung. Tadi di sini sih. Iya, daerah situ. Wah, ini minyak apaan ya? Sebenarnya yang sejauh ini yang aku lihat kunti sih. Dominasi ya. Didominasi. Jalan lagi dikit. Yuk, kita ke depan lagi. Ini walaupun ada lampu jalan tapi tetap gelap sih. Gelap banget.
Waduh, pisang lagi mas. Rek narawan atuh cenah. Karena mungkin jarang banget itu orang. Itu apa yang putih kok? Bukan ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak dapat sih kamera. Cep. Ini masih jalan kita. Bang Jeffrey, terima kasih banyak ya minyaknya. Kerasa banget. Jadi aku enggak sendirian. Lihat ya. Ini kita dempetan banget sih jalan. Kayak kita udah mulai masuk agak jauh dan ini sama sekali nggak ada penerangan. Dan didominasi sama pohon-pohon. Pohon kanan kiri. Air. Air. Dan biasa kalau air itu identik ya kok. Iya. Setiap kita maju hilang. Iya. Yeah. Lihat tuh bulannya. Ini yang tadi kita kira sesuatu ternyata bukan ya, aman. Ini mungkin kalau orang yang lewat ngapain? Kita ngapain? Aduh, aku nggak kuat deh, nggak kuat pengen mediasi. Soalnya tapi, karena bisa keluarin lagi kan kok? Karena kalau nahan tuh lebih berat mas. Ya udah sampai sini aja pinggir. Tapi keluarin sendiri ya? Insya Allah bisa. Aku jengungi. Dingin. Dingin. Kenapa dingin? Apa? Dingin. Tinggalnya di sebelah mana emang? Oh, di air. Kenapa bisa ada di situ? Kenapa? Lupa. Udah lama. Tawa ya. Tapi aku liatin terus berdua. Jalan, aku ikutin aja. Dari mana? Dari belakang ya? Dari sana. Lagi mana? Ada yang jalan seperti ini. Aku ikut ya. Oh gitu. Kenapa bisa ada di sini? Cerita dulu dong. Mandi. Lagi mandi. Emang tiap malam mandi? Iya. Terang. Kenapa? Terang. Terang, enggak suka diterangin. Itu terang bagus. Oh, terang mandi. Bulan ya. Oh, harus gitu. Biar cantik. Kamu suka gangguin orang jalan enggak? Bosa. Mandi cantik aja. Aku ikut ya. Enggak usah. Mandi lagi aja sana. Ya sebentar ya. Ya sebentar tapi nanti mandi lagi aja. Ini yang tadi dari awal sana sih mas. Ya aku bilang enggak apa aku mediasi aja. Itu udah ngikutin dari tadi sebenarnya. Oh. Aku pikir juga dia yang tadi yang di pohon pertama. Iya ya. Mungkin dia. Ternyata bukan. Dia bukan. Juga. Oh bukan. Beda. Aku lihat orang tengah-tengah tadi. Hitam. Serius? Oh, mas. Di lampu tuh. Hah? Belakangnya lagi. Jadi kayak siluet gitu ya? Kayak siluet.
berdiri aja di tengah-tengah tapi. Nah, makin merinding. Kecil, tinggi. Bulannya bagus sih, Mas. Bisa juga kayaknya. Emang kalau lagi terang bulan gini. Enggak. Kalau lagi terang bulan kayak emang kayak momen spesial gitu. Momen spesial buat mereka karena katanya biar ya itu tadi yang mereka percaya. Oh, bisa untuk bikin bagus gitu. Bisa apapun itu. Kita mau terus lagi kok. Mulai gelap. Ini senternya kurang membantu ya. Kayaknya. Terima kasih loh, Mas Tian. Tadi kayak ada yang di sini sih kok. Yang aku rasain mah kok jadi enggak jelas banget tapi bentuknya tuh kayak ada ya. Ada. Cuman enggak jelas. Mm-hmm. Karena memang aku juga kalau dulu awal pertama kali bisa ngerasain dan lihat. Bukan mata kan Mas ya? Iya. Bukan mata yang benar. Bukan mata lihat yang lihat. Tapi ngerasa kalau bentuknya tuh kayak gitu lah. Ya, bentuknya kayak gitu. Kegambar. Ya itu, batinnya ngelihat. Makin dalam, makin sepi, dingin. Sejauh ini yang dilihat apa aja kok, yang dirasain? Tadi ke, tadi Mas? Yang tadi itu ya? Pohon pisang apa Mas? Putih. Berbentuk. Kayak kain sih. Terus kayak ngebentuk badan. Itu sih yang aku lihat. Terus iya. Karena akunya takut, jadi langsung buang. Buang muka ya? Sejauh ini sih, yang tadi yang hitam aku penasaran apa ya? Kita mau jalan ke bawah aja kali ya? Turun lagi ya? Turun lagi. Ini gak tahu ujungnya di mana soalnya. Kita sebelah kiri sekarang. Ini di kanan. Kedengar suara air. Ini dominasi pohon pisang ya banyak. Tadi yang dilihat di sebelah mana kok? Nanti kita lewat ya. Kita lewat. Selain dari itu? Tapi nggak ada yang aku rasain ya, nggak ada sosok yang dominan. Gak? Iya, nggak ada yang itu loh Mas. Yang biasanya kan di satu tempat ada yang menguasainya lah. Aku tidak menemukannya. Itu kalau ngomong gitu mau mancing kok? Bisa jadi sih, cuman. Selalu yang diajarkan kan tadi amitan. Pasti amitan aku. Yes. Ya mungkin beliau mengizinkan sosok-sosok yang kita lihat aja yang. Iya, iya. Nah, tadi di sini kan Pak? Di sini banget. Ya. Nih ya. Nih di sini sela, banget nih, di sela-sela sini pokoknya. Tapi begitu kita lewat ini, enggak ada. Langsung hilang. Nggak ada. Iya, di domain yang aku lihat di domain sih sama Miss K Mas. Miss K ya. Karena ini buat mereka mungkin wahana mungkin. Wahana kayak rumah mereka, rumah. Pohon besar. Pohon air. Besar terus air. Nah, ini kita deketin ini Mas yang tadi yang ini beda sih ya, kok. Ya. Yang aku lihat. Jadi kalau bisa diceritain ya ini merinding, semerinding-merindingnya sih. Di sini nih Mas. Tapi yang jelas kelihatannya teh kaki sampai paha. Berarti gede dong. Iya, tapi kecil. Maksudnya kurus. 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 Iya, iya. Ke atasnya aku enggak lihat jelas. Jadi dia bentukannya siluet aja gitu ya. Tapi ya kayak kaki manusia kecil aja. Ha. Kurus, orang kurus yang kurus gimana sih gitu. Atasnya langsung buram aku lihatnya. Sekarang enggak tahu di mana dia. Emang sakit tuh cenah? Hah?
badannya. Aduh, merindingnya gila. Kalem, kalem, kalem kok. Diurang. Ah. Nggak kira karuan kok. Allahu Akbar. Tapi orang rasanya kayak ada yang ngikutin di ya. Belakang. Aku rasa dia. Iya, sambil ngebisikin, ada emang sakit ya, cek. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Astagfirullahaladzim. Bisa komunikasi nggak tapi kok? Kalau nggak usah. Emang sakit yuk. Dia cuma terus ngulangin. Men, kayak ada yang ngintip. Ada. Ada. Kayak ada yang ngintip. Dari sini tadi kok. Oke oke, lanjut yang tadi gimana? Iya. Dia terus mengulangi kata itu. Emang sakit, emang sakit tuh, emang sakit tuh. Sambil ketawa, sambil ngikutin kita tadi di belakang. Asli ini, bro. Masih ada ya? Tapi orang-orang yang lewat, maksudnya nggak ada cerita yang... Nah, nggak tahu tuh. Ini ya, kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Detailnya gimana daerah sini kalau orang lewat, pada cerita. Udah mulai tenang ya? Udah mulai tenang. Tadi di situ tuh, pas lampu kan? Pas di lampu banget. Kayak ngerasa ada yang ngikutin. Gitu di jalan, terus Mas Redoy nanya, gak ada yang ngebisik ya, emang sakit tuh. Oke, oke, oke. Ada ya, maksudnya yang sosok yang wujudnya tuh kaki sampai pinggang doang. Kurang nyebut lagi sih. Udah nggak ada mas. Oke. Ke area sini udah mending sih. Iya. Tadi lewat lampu. Lampu. Udah. Apa ada sesuatu di daerah situ kok yang dirasain? Makanya dia kayak hawanya beda gitu. Kayaknya dia yang tadi. Daerah situ. Ya? Di daerah situ. Tapi pas kita ke atas. Dia semengerikan itu ya mas ya? Iya iya. Pas turun baru ya? Pas turun justru. Ah, right, right. Lumayan. Lumayan lah. Oke, okay, kita ini ada yang menarik hutan. Nih kok. Mana muka kamu? Nah. Ini sebelah kita ada sedikit masuk melipir hutan. Kita gas aja mas apa? Ya udah sampai sini juga sih kok. Oh ya, bentar ya. Go lah. Bentar aja lah. Gak usah lama-lama tapi. Bentar aja. Kamu takutnya apa? Ular. Nah, betul. Kita tidak bawa pawang ular hari ini. Saya pakai celana pendek tuh. Yoi. Punten. Punten. Berarti ini ada jalan mas, soalnya ini kayak ada semen gitu ya. Wow. Di sini ternyata mas. Di sini mas ternyata. Mau dimasukin? Di sini ternyata mas. Yang saya maksud. Iya iya iya. Wah ini pusing kepala saya. Gak bisa ngajak ngobrol lah nanti kok. Ngerasain apa aja kok disini kok. Begitu masuk langsung disambut sama tuan rumah. Yang megang daerah sini mungkin ya. Sini banget nih rasanya. Karena beda rasanya yang tadi kan. Merinding, merinding, merinding. Di atas kok kayak banyak suara-suara kok. Suara binatang. Binatang ya. Ya kita mau ke atas ini. Hah? Wah ini jalannya terjal ya. Curam ya. Curam. Tidak ada persiapan. Alasan aja. Wait. Aduh. Gimana mas? Mas ngerasain apa mas? Aku ngerinding banget kok.
merinding sebadan-badan. Udah apaan tadi situ? Ada yang lewat. Aduh, kenapa ya? Berat banget kaki ke atas ini. Asli. Sepenglihatan Iko gimana di sini kok? Engap kok? Engap ya. Berat banget. Uy. Apa karena nanjak penuh? Penuh. Aku rasa penuh ini, Mas. Dan turun dikit yuk. Cari yang agak datar. Sini kita. Jadi kamu bisa ngobrolnya? Aduh, berat banget, Mas. Ini sok-sok. Sampurasun. Lujang wengi. Bentun ngawagel. Dan hoyong emang sekedap kali mau alami dak. Hoyong ayam antel bima. Bentun ngawagel wengi-wengi. Ketika dia ngomong tuh lihat. Di sana tuh penuh banget, Pak. Tadi pas dia bilang, "Tah." Berani. Tadi ada yang goyang sini kok. Satu doang. Satu doang. Kelihatan nggak tuh? Ini bukan? Iya. Iya ya? Kemarin dapetnya. Kok panas kok eh? Kemarin dapet ya? Panas pundak kok. Kenapa aku makin? Pengen ke dalam. Tadi kerasanya gimana kok pas itu? Tadi pas di kayak disambut ya apa ya? Ya ini sok mau lihat sok. Tadi dapat. Jadi jalan di depan tuh berkelok-kelok kan? Di setiap kelokannya tuh ada yang nungguin. Bisa kelihatan enggak ya? Aku tuh pengen makin masuk tapi takut. Jangan-jangan kok. Jangan ya? Jangan-jangan. Itu aja tadi udah hilang. Ini tadi ada di situ di atas. Oke, kita jalan lagi aja. Kelamas. Penasaran ya? Penasaran tapi takut ya? Gerak bro. Uh,
lumayan bikin deg-degan, merinding, dan apa, bikin lemas kaki sih sebenarnya tadi. Bener. Karena ada, kita kan bolak-balik gitu, tapi pas jalan pertama rasanya nggak terlalu merinding. Mungkin kayak perkenalan mereka. Mereka mengamati dulu, mengamati sama kayak perempuan yang tadi masuk kayaknya kan. Mereka ngikutin dulu. Ini ngapain kayaknya berdua. Mungkin ketika kita lengah, mereka serang dengan caranya dengan bikin kita merinding dan lemas kaki. Sumpah nggak karuan sih tadi. Semoga kita pulang aman ya mas ya. Insya Allah kok. Bismillah dan Bismillah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Ghost Walk Tour. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan semoga Junrisa terus ada di tahun kelima, enam, dan tujuh dan selanjutnya. Betul. Amin. Ambil yang baik-baiknya, yang buruknya buang aja. Assalamualaikum.